Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nuansa Alam Puncak 2, kami melaporkan dari tim berkah untuk sahabat Nuansa. Ini saat ini lagi progres pembangunan untuk fondasi ruas jalan yang kelima ya. Ruas jalan yang kelima ini ruas antar kapling, tepatnya di dekat di blok B11. Jadi nantinya ini akan dibikin untuk drainasenya ya, atau jembatan untuk saluran air. Bisa dilihat di sini untuk saluran airnya ya. Dan di sebelah bawah di blok B1 itu lagi ada perapihan kapling ya untuk di lokasi blok B1-nya. Dan di sini untuk row jalan tiap kapling ini lebarnya sekitar 6 meter dan cor beton, dan jalan utama itu selebar 7 meter dan cor beton juga ya. Dan di sini pemandangannya saat ini alhamdulillah lagi cerah. Bisa dilihat di sebelah situ ada pegunungan Jawong yang berdiri megah di kapling Nuansa Alam Puncak 2 ini. Di sini kaplingnya harganya cukup terjangkau ya, dan harganya kurang lebih 60 jutaan per 100 meter ya. Itu udah termasuk surat menyurat pajak dan sampai biaya notaris dan AJB. Jadi ibu bapak semuanya tidak perlu khawatir lagi untuk balik nama atas nama pribadi. Dan di sini kaplingnya pun bisa dibangun ya, baik untuk membangun villa ataupun rumah singgah. Dan lokasinya di sini sangat strategis. Di bawah situ adalah jalan Puncak 2 yang ke arah tempat wisata, yang ke arah situ arah Curug Cipamingkis, Curug Ciherang, Villa Kayangan, dan banyak lagi objek wisata yang lagi populer di Bogor Timur yang dilewati oleh jalur Puncak 2 ini. Dan di sini pun pemandangannya sangat luar biasa ya. Di sini ada gunungnya, ada sawahnya, dan ada kalinya. Di sini ada kali Cikeruh. Jadi sangat cocok sekali untuk wisata keluarga ya, akhir pekan untuk jalan-jalan ke sini di kapling Nuansa Alam Puncak 2. Silakan ibu bapak yang berbahagia, sahabat Nuansa, untuk survei booking segera kaplingnya. Kaplingnya tinggal sedikit lagi ya, jangan sampai kehabisan. Ditunggu di lokasi ibu bapak semuanya.